Kali ini saya bikin sagu keju ya. Ini beneran enak banget, ngepul, lumer di mulut. Nih, tak coba ya satu ya. Nah, lumer kan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat ya. Hari ini aku bikin kue kering lagi ya, kue sagu keju. Ini tepungnya disangrai dulu ya sampai ringan tuh. Tambahkan 2 lembar daun pandan ya. Pokoknya disangrai sampai ringan, kecil aja ya apinya. Gak usah besar. Sambil diaduk-aduk ya biar gak gosong di bawah. Nih aku sangrainya nih 1 kilo ya. Nah ini dia udah jadi. Lanjut ya, ini butter sama mentega ya dicampur jadi satu. Terserah sih mau pakai apa. Lanjut ya, nih ku masukkan gula pasir halusnya 375 gram terus sama 2 bungkus susu bubuk ya, 2 bungkus vanili. Soalnya tuh aku suka pakai susu ya. Kalau enggak mau di skip aja ya, ditambah aja jadi ke tepungnya. Tuh. Menteganya tadi 500 gram ya. Campurannya ini diaduk ya. Ini aku masukkan kuning telurnya, ini udah pecah ya kuning telurnya nih 4 biji nih. Pokoknya sampai tercampur rata aja sih, nggak usah kencang-kencang ya. Terus ini kejunya 350 gram ya, ini anakku yang marutnya ya, anakku yang kecil nih. Kita mixer dulu ya, ini pelan aja sih, cuman videonya aja yang dicepetin. Nah ini dia, nanti melebar ya kalau aku terlalu mengembang. Nih aku matikan dulu ya. Ini aku masukkan 3 bungkus santan kara yang isi 65 gram ya. Nih tak masukkan, soalnya kan ini ngaduknya 1 kilo ya. Ya udah dimatikan aja ya mixernya. Ini tak mixer sampai tercampur rata. Terus sampai ada anakku ya, dia tuh kepengen ikut mixer, cuman susah aja ya. Nah ini anakku, ini lanjut ya, pokoknya di mixer sampai tercampur rata aja ya, gak usah lama-lama. Ini lanjut ya, ini aku mau masukkan tepung sagunya yang udah disangrai tadi ya, masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Ini beneran enak banget, renyah, lumer, ngeprul, pokoknya beneran susunya terasa juga sih. Nih kalau santan tuh kan kesan gurih ya. Ini aku pakai spatula aja ya, udah berat. Ini pokoknya masukkan sedikit-sedikit ya tepung sagunya. Nih aku mau ngaduk dulu ya, pokoknya sampai tercampur rata. Nih pelan-pelan aja ya, gak usah ini udah tambah berat. Nah ini dia, ini udah selesai ya aku mencampurkannya. Aku pakai yang ini ya, apa, langsung cetakan ya, kan ada dua cara kan, yang lebih agak lembek dimasukkan plastik gitu. Nah aku pakai yang ini, bikin apa resep yang di YouTube juga sih ya. Nih dia pakai cetakan gini ya, dia aku ikut juga ya. Ini tinggal diputar aja ya teman-teman. Nah ini dia, ini aku nyetak dulu ya. Nah ini dia hasilnya ya, kue sagu kejunya yang udah dicetak. Maaf ya kadang nyetaknya tuh masih belum terlalu rapi. Beneran aku nih udah lama gak bikin ini nih, sampai lupa sama resepnya ya. Nih nah ini udah selesai ya, aku kasih choco chip aja ya. Kemarin tuh udah males kayaknya marut keju. Ini udah pakai choco chip aja ya, ini biar cantik. Nah ini dia udah selesai, udah dikasih choco chip. Lanjut nih aku udah bikin 2 loyang lah ya. Ini masukkan ke oven yang udah dipanaskan selama 10 menit ya. Ini suhunya 150 derajat selama 35 menit. Nanti kalau udah 20 menit pertama tuh diputar ya, yang atas pindah bawah, yang bawah pindah atas ya, teman-teman. Nah, ini dia hasilnya ya. Nih, yang udah dipanggang.
Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya channel saya. Beneran ini nih lumer banget. Megangnya harus pelan-pelan. Kalau enggak tuh hancur pokoknya. Nih aku mau coba ya. Nih, tak coba dulu. Nah ini. Ini udah panggangan yang kedua ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya.